Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ni gang dalam segmen sembang kongsi, ha, okay. Saya nak bercerita lah sedikit orang kata pengalaman semasa saya dulu-dulu, teringat zaman dulu-dulu masa duduk asrama. Okey, jadi saya pertama sekali saya nak minta maaf kalau kamu semua ada mendengar bunyi cengkerik ke apa ke. Saya tak boleh nak apa kata di luar jangkaan saya lah benda-benda gini. Jadi kalau saya marah pun senyap dia tak berhenti juga, dia tetap bunyi. Jadi saya tak tahulah, mungkin anda semua dengar benda tu. Jadi saya minta maaf lah dulu sekali. Jadi ni masa saya rakan ni sekarang ni pukul 2 nampak ke dah. Jadi Saya rasa semua orang pun pernah duduk di asrama. Lepas tu sebelum saya start benda ni, okay, sebelum saya start cerita saya ni, saya nak bagi tahu, saya dah pastilah memandu video ni. Jadi awak semua pastikan subscribe, comment, like, share dan tengok sampai habis. Kalau boleh share lah kalau siapa-siapa nak share. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okey, beginilah cerita dia. Dululah masa zaman-zaman sekolah dululah, sebab saya pernah duduk di asrama dulu. Mungkin anda-anda semua pun pernah tinggal di asrama dan pernah duduklah dalam kelompok kawan-kawan apa semua. Jadi zaman-zaman duduk asrama, pergi mana-mana pun, gi surau ke, gi tanah ke apa semua, jumpa muka sama je, muka kawan-kawan. Jadi tak ada mak ayah kita, tak ada siapa-siapa, cuma kawan je lah duduk di asrama ni kan. Jadi masa ceritanya begini. Masa tu saya dah silap saya dalam form 2 ke form 3 gitulah. Saya ni dulu kelas harap. Jadi dulu kan masa kita sekolah kan ada aliran biasa ataupun kita boleh nak ambil arak. Kalau kita tiatan 1 hingga tiatan 3 ni, kita boleh ambil yang biasa ataupun aliran arak. Jadi saya ni duduk aliran arak lah. Jadi sekolah saya jadi saya ni duduk kelas pagi. Jadi kawan-kawan orang lain kelas petang. Yang duduk asrama masa kelas Arab tu tiga orang je duduk asrama masa tu. Jadi orang lain semua duduk kat rumah. Jadi kalau yang kelas Arab ni, dia bagi pilihan sama ada dia nak duduk asrama ataupun dia nak berulang-alik lah daripada rumah ke sekolah tu. Jadi yang kalau kelas elit, dia yang dipanggil kelas elit. Elit ni kelas B dengan C lah. Dia kena wajib duduk di asrama. Jadi kalau kelas harap ni, dia boleh pilih hang lah sama ada nak duduk di kelas di asrama ataupun di rumah. Okey, berbalik pada cerita kita. Pada hari kejadian tu, masa tu biasanya kalau kelas harap ni akan balik lewat. Biasanya akan balik lewat dalam pukul 2:30 ke pukul 3 gitulah. Jadi selepas balik dalam pukul 2:30 itu, habis kelas tu, kami tiga orang ni baliklah rumah. Balik asrama lah. Jadi balik ke asrama tu, saya panggil kawan saya dua orang ni, saya panggil nama dia A dengan B lah, senang. A dengan B. Jadi saya dengan A dan B ni, kami pun jalan pergi ke dewan makan. Pergi ke dewan makan tu, kita makan tengah hari apa semua. Sudah makan tengah hari tu, plan lah ni, plan dengan si A dengan B ni, kata kita naik bilik lagi, kita nak mandi sama-sama lah. Maksudnya mandi dalam bilik air sama-sama. Jadi kita
manis sekali. Jadi suka lah, maknanya suka nak manis sekali tu lah. Maknanya biasalah budak-budak lah, masa zaman budak-budak kita mandi sekali dan bila air bukan kejap tau, kita mandi lama. Jadi dekat sama saya tu dia ada 4 tingkat. Jadi tingkat yang keempat tu memang cikgu ataupun warden dia tak bagi naik ataupun tak bagi duduk situ. Sebabnya memang warden dan cikgu saya dia kata dah jangan naik dekat situ. Tak boleh naik. Kalau siang hari mungkinlah kita orang ni beranilah, kalau malam tak maaflah. Jadi kami tiga orang ni, masalahnya kami tiga orang ni time tu duduk di tingkat tiga. Jadi memandangkan kami tiga orang ni ada tiga orang je masa tu, blok arah tiga tu kami tiga orang je, sebabkan kami ni kelas pagi, geng-geng kami orang lain tu dia kelas petang. Jadi dia tengah hari dia pergi kelas, kami tengah hari kami balik daripada kelas. Lepas tu nak jadikan ceritanya, kalau asrama yang modern lama, pattern lama, dia dong. Lepas tu kita kena mandi dekat ujung arah tu baru kita pergi bilik air. Tapi kat asrama saya ni dia macam modern sikit lah, design yang macam latest sikit lah, sebab dia dua dong tandas dekat tengah. Biasa kan, dua dong tandas dekat tengah. Jadi yang menjadi ceritanya, dua dom ni, dom yang saya je yang guna, dom yang sebelah lagi tak ada orang duduk. Jadi pintu utama nak masuk ke dom sebelah tu memang kunci lah. Lepas tu kami pun balik naik bilik cuma, lepas tu duduk tu dalam 5 minit. Lepas tu panggil bagi tahu dengan A dengan B. B, jom mandi. Kata nak mandi tadi. Kita mandi ramai-ramai. Tiga orang dah bilik air. Lepas tu, jom mandi. Mandi, duduk suka lah. Duduk nyanyi dalam bilik air, duduk karaoke. Jadi saya rasa masa tu macam suara kami lah, hot sedap sekali dalam dunia ni. Jadi duduk nyanyi apa semua, duduk mengabung. Lala sekali, saya tengah duduk gosok gigi apa semua, duduk sabung apa semua lah. Dia biasa kan kalau bilik mandi hot latest ni dia ada tiga bilik air. Belumnya dia tiga tandas. Jadi belah belakang yang tepi ni dia akan ada cermin direct tiga lah. Jadi saya duduk kat cermin tu. Yang si A dengan B ni masa saya tengah gosok gigi tu, dia tengah mandi dua orang tu. Tiba-tiba saya paling belakang tu, saya tengok air tu terbuka. Air hujan tu lah terbuka, tapi dia orang tak ada. Dia dengan B ni tak ada. Jadi saya pun pusing dah tandas, pusing 2-3 kali cari. B, duduk mana je? Tanya cari-cari, duduk mana? Mana cari-cari, saya tolak pintu tanah, tolak pintu ni tak ada. Saya pun pergi ke dom sebelah, sebab saya ingatkan dia orang macam nak ngusik saya, nak macam main nusuk-nusuk dengan saya. Jadi saya seorang masa tu, arah tiga tu memang tak ada orang lah, sebab kawan-kawan pergi sekolah mereka. Jadi saya pun masuk dalam dom sebelah, saya pun cari. Ada mana? Nusuk ke? Nusuk mana? Kalau nusuk dalam loker tu baik lah. Saya pun pergi tengok kat loker tu. Loker ada yang loker tu buka, ada yang loker tu tutup. Jadi saya pergi kat loker yang tu tutup, tak ada. Saya pun pelik lah. Sedangkan kalau kita fikir logik, loker yang tertutup kalau kita buka tak ada orang, memang tak ada lah. Sebab A dengan B ni tubuhan dia tu macam tegak sikit atau yang kurus sikit. Lepas tu kalau kita fikir logik sehari, pintu dom sebelah tu tertutup. Lepas tu dia orang nak tubik, macam mana kalau nak tubik kot dom sebelah ni? Jadi saya pun tertik-tik hati air.
takkan ni nak tubik belah dong kami ni. Lepas tu saya pun tubik, saya pun pergi ke bilik dong kami tu, pergi masuk tubik ke beranda arah 3 tu pun saya saya lah baby aduh mana ni searah tu kira seasrama lah dengar saya lah aduh mana ni saya saya duduk seorang. Lepas tu saya pun masuk dalam bilik air balik, saya pergi ke dong sebelah tu. Lepas tu dong sebelah tu saya cari balik sebab saya tak puas hati, saya cari tak ada. Dah last kali lepas saya cari A dengan B tu, saya balik, saya pusing tubuh dengan saya pusing nak pergi ke belakang lah sebab nak mandi lah. Macam saya pun fikir dia orang ni dia ni tak ada lah sebab saya sabun dah semua lah. Saya pusing, tiba-tiba pintu tandah dah sebelah tu terempak. Tiba-tiba angin kuat. Saya pun pelik dah ni, mana angin kuat ni. Lepas tu saya pun tak sedar hati. Saya keluar ke arah tu. Lepas tu saya cari sekali lagi. Saya masuk balik, angin lalu kuat. Dia macam tolak pintu dong bilik saya pun. Saya masuk dalam bilik air balik. Lepas tu saya mandi. Saya tengok dia orang ada dekat cermin yang saya duduk gosok gigi dengan basuh muka tu. Saya pun tanya, gimana tadi? Aku cari mu tak ada dalam bilik sebelah. Cari ke arah pun lama-lama mu tak ada. Lepas tu dia pun kata, "Ay, aku ada sini tadi. Aku duduk gimana pun? Aku duduk sini je." Ay, saya pun pelik dah ni. Ay, duduk sini ni. Menusuk mana saya kata? Telati. Nak kata nusuk dalam tandah, dalam bilik air, bilik mandi tu memang tak ada. Memang saya cari belakang dah. Jadi saya pun mikir pelik lah. Saya pun kata dalam hati, tak kena ni. Sebabnya kalau kita mikir logik, kita pergi cari sendiri. Maknanya dengan mata kepala kita ni, kita pergi, kita buka loka, kita buka pintu tandah, tak ada depan mata kita. Tapi bila saya nak pergi mandi tu, nak sedah lah, nak naik lah. Sebab saya mikir macam, ikut mu lah. Mu nak mandi, nak naik pukul apa pun ikut mu lah. Aku nak sedah mandi aku lah. Sebab sehari-hari mu tak ada. Tapi yang menjadi persoalannya masa tu, sebabnya angin kuat masa tu. Tiba-tiba je angin kuat. Masa saya naik ke bilik tu, macam tengah hari panas, tak ada angin langsung. Jadi saya naik time tu, masa saya cari-cari tu, dua kali angin kuat time tu. Saya pun mikir, naik cerinya kot bulu roma kita ni. Jadi itulah seber sedikit pengalaman yang seram lah bagi saya. Maknanya saya cari dengan mata kepala saya sendiri, tapi tak ada. Tak ada depan mata saya. Tapi saya tanya set dia, A dengan B ni gimana? Dia kata tak gimana pun ada je dekat-dekat ni. Tapi dekat-dekat ni tu mana? Saya mikir lah, duduk dalam loka bilik sendiri ke, ataupun pergi naik ke, pergi turun ke dekat bawah ke, pergi ke mana ke. Tu lah saya pelik jugalah masa tu. Saya tak tahulah sama ada dia macam nak main nusuk-nusuk dengan saya ke, nak kenak saya ke. Tapi saya pun macam fikir logik, kalau nak kianak macam tak logik. Sebabnya time tu tak ada pun saya macam nak nak apa, kalau tu saya kianak ke dia dulu, tak ada saya kianak dia. Sebab biasanya kalau member saya ni, kalau macam dia nak kianak, dia macam plan sesuatu. Tapi ni macam tak plan ni. Sebabnya kalau nak plan mesti plan ramai-ramai. Ni geng-geng kelas saya je dua orang tu. Lepas tu lah saya pun macam fikir kot lah masa tu.
Jadi saya rasa setakat itulah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi kalau siapa-siapa lah di antara yang tengok ni mungkin ada pengalaman seorang dia sendiri, mungkin boleh ceritalah dekat kat bawah. Jadi ni lah antara salah satu pengalaman saya. Jadi pengalaman saya sebenarnya banyak lagi benda-benda yang misteri, yang benda-benda gini lah. Tapi mungkin ni jadi salah satu cerita yang saya nak ceritalah dekat anda semua yang terjadi pada saya. Jadi kalau saya fikir logik balik pun sekarang ni, saya fikir seram juga sebenarnya. Tapi saya macam, saya fikir macam beranilah. Aku macam beranilah juga sebabnya aku berani pergi masuk dom tu, sedangkan dom tu tak ada orang. Memang tak ada orang lah, sebab kalau malam dom tu memang gelap. Dom tu memang kita orang memang tak masuk. Set kami memang tak masuk. Memang kalau malam gelap, memang kalau nak pergi tandas pun kadang-kadang, kalau member kata aku nak pergi tandas je lah. Memang kalau siapa-siapa nak kecing ke nak berok tadi tu, memang tumpah sekali lah, pergi sekali. Sebabnya kalau bilik air ni, bilik yang ada shower tu, belah dong kita orang, yang belah tandas tu, belah dong alik sana lah. Jadi kalau nak kecing ke nak berok ke, memang pergi sekali lah, pergi dua orang sekali gitu lah. Jadi tu lah, saya pun mikir balik seram juga ni, sebabnya duduk mari dengan angin kuat lah. Angin kuat lalu belakang ni, saya rasa macam sesuatu lah masa tu. Jadi saya rasa setakat tu sajalah. Kalau siapa-siapa ada cerita ke apa ke, kalau ada idea ke nak suruh saya buat cerita, nak suruh saya share-share pengalaman ke apa ke, insyaAllah lah kalau ada sambutan kita buat. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like dan share video ni. Jadi saya rasa setakat tu sajalah daripada saya. Jadi ini pengalaman saya sendiri, bukan kata saya ni ambil daripada penceritaan mana-mana. Jadi saya cerita ni ikhlas daripada hati saya sendiri lah, sebabnya saya yang mengalami benda ni. Jadi saya tak tahu ni cerita saya. Mungkin anda di luar sana mempunyai cerita yang tersendiri. Jadi saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini. Kalau anda suka jangan lupa like, share, komen, subscribe sekali lagi. Okay, bye boh. Assalamualaikum. Take care of you.